Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusat Al-Quran, di belakang saya ini adalah ruko yang akan digunakan untuk gym Hafiz Al-Quran. Melalui program ini kita ingin memfasilitasi para santri yang ingin masuk TNI dengan membawa hafalan Al-Quran 30 juz. Di sini mereka akan kita latih fisiknya sehingga bisa memiliki kesiapan untuk masuk seleksi TNI. Dan insya Allah 20-30 tahun ke depan kita akan melihat banyak jenderal yang hafiz Al-Quran lahir dari program ini. Dan hari ini, insya Allah kami bersama tim akan melakukan perjalanan ke Batam untuk mensurvei langsung perlengkapan gym di Batam yang akan kita pindahkan ke gym hafiz Al-Quran. Satu set ini totalnya adalah 130 juta rupiah. Dan kami mengajak sahabat Pusat Al-Quran untuk ikut serta wakaf dalam pengadaan perlengkapan gym hafiz Al-Quran ini. Karena insya Allah setiap perlengkapan ini digunakan oleh para santri akan mengalir pahala amal jariahnya kepada kita. Dan juga perlengkapan ini akan kita buka untuk umum. Dan setiap orang yang ingin menggunakannya atau ingin nge-gym di sini, ada program wajib untuk setoran hafalan atau tilawah harian. Pastikan ada sentuhan amal jariah kita di dalam program ini. Ikuti perjalanan kami ke Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusat Al-Quran, alhamdulillah saat ini kami sudah survei untuk perlengkapan gym Hafiz Al-Quran. Dan disinilah di Batam, insyaallah seperangkat alat gym ini akan kita pindahkan untuk menjadi perlengkapan di gym Hafiz Al-Quran. Gym Hafiz Al-Quran ini adalah salah satu fasilitas yang akan dimanfaatkan oleh santri yang kita persiapkan di dalam program pesantren calon TNI Hafiz Al-Quran. Kelak kita berharap para santri ini bisa masuk ke TNI dan 20-30 tahun lagi akan menjadi jenderal yang Hafiz Al-Quran. Mari dukung bersama program ini dan kita wujudkan banyak Hafiz Al-Quran di semua lini profesi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.